Banjir bandang terjang 3 kelurahan di Nrekang, 10 rumah terdampak. Banjir bandang melanda 3 kelurahan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Sulsel. Ada 10 rumah warga yang terdampak dalam peristiwa itu. Ada 3 kelurahan terdampak yaitu Mataran, Lakawan, dan Tanete. Banjir bandang berasal dari air bah dari gunung dengan volume besar langsung turun deras ke pemukiman warga, kata Camat Anggeraja Suparman Pulindi kepada Detik Sulsel. Suparman mengungkapkan, air bah dari Gunung Lakawan memasuki pemukiman warga sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur, Senin kemarin. Itu terjadi setelah wilayah tersebut dilanda hujan selama 2 jam. Akibatnya, 10 rumah warga di 3 kelurahan itu terkena arus deras banjir bandang. Deras sekali memang hujan. Ditambah lagi di wilayah itu tidak ada lagi drainase yang berfungsi karena lahan perkebunan bawang. Jadi air yang seharusnya lewat jalurnya itu, cari jalur lain sampai masuk pemukiman. Jadi ada 10 rumah terdampak, ungkap Suparman. Melihat arus yang datang cukup deras, kata Suparman, beberapa warga langsung menyelamatkan barang seperti sofa, sepeda motor dan perabot rumah tangga lainnya, agar tidak hanyut. Iya, beberapa warga selamatkan barang berharganya. Tapi banjirnya cuma sebentar saja, karena airnya kan langsung mengalir turun. Jadi tidak ada warga yang mengungsi, bebernya. Sementara itu Kepala BPBD Nrekang, Arsil Bagenda mengutarakan ketinggian banjir bandang sekitar 3 cm. Air bah dari gunung yang memasuki pemukiman warga diakibatkan penyempitan saluran air di kawasan tersebut. Ketinggiannya sekitar 3 cm dan cukup deras. Ya, karena tidak ada lagi saluran, sudah banyak penyempitan saluran, ujarnya. Arsil menambahkan, saat ini pihaknya sudah melakukan pemetaan bencana. Mengecek beberapa saluran air yang mengalami penyempitan akibat lahan bawang. Ini dia dampaknya, ketika masyarakat membuka lahan tanpa memperhatikan lingkungan. Kita akan petakan lagi di kawasan itu, di mana saluran terjadi penyempitan kita akan perbaiki, tandasnya. Banjir bandang rendam 10 rumah warga di 3 kelurahan. Banjir bandang melanda 3 kelurahan di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Akibatnya 10 rumah warga terendam banjir bandang. 3 kelurahan terdampak banjir bandang yakni Mataran, Lakawan, dan Tanete. Air berasal dari dari gunung dengan volume besar, langsung turun deras ke pemukiman warga, kata Camat Anggeraja, Suparman Pulindi via seluler Selasa siang. Suparman mengungkapkan, air dari gunung memasuki pemukiman warga sekitar pukul 16 WITA pada Senin kemarin. Itu terjadi setelah wilayah tersebut dilanda hujan selama 2 jam. Akibatnya, 10 rumah warga di 3 kelurahan itu terkena arus deras banjir bandang. Deras sekali memang hujan. Ditambah lagi di wilayah itu tidak ada lagi drainase yang berfungsi karena lahan perkebunan bawang, ucapnya. Jadi air yang seharusnya lewat jalurnya itu, cari jalur lain sampai masuk pemukiman. Ada 10 rumah warga terdampak, ungkapnya. Melihat arus yang datang cukup deras, kata Suparman, membuat warga panik. Beberapa warga langsung menyelamatkan barang seperti sofa, sepeda motor dan perabot rumah tangga lainnya agar tidak hanyut. Warga sempat panik sampai angkat barang-barangnya, tapi banjirnya cuma sebentar saja, karena airnya langsung mengalir turun. Jadi tidak ada warga yang mengungsi, bebernya. Sementara, Kepala BPBD Nrekang, Arsil Bagenda mengutarakan ketinggian banjir sekitar 3 cm. Air, kata dia, dari gunung yang memasuki pemukiman warga diakibatkan penyempitan saluran air di kawasan tersebut. Ketinggiannya sekitar 3 cm dan cukup deras. Ya, karena tidak ada lagi saluran, sudah banyak penyempitan saluran, ujarnya saat dikonfirmasi terpisah.